Pengurus Pimpinan Wilayah atau PW Muhammadiyah Jawa Timur berkunjung ke bumi perkemahan Cai Kosambi Wojo Wonosalam Jombang, Jawa Timur pada Rabu 1 Maret 2023. Rombongan disambut Ketua DPW LDII Jawa Timur, Amroji Konawi, yang didampingi pengurus harian. Silaturahim yang dikemas kenduren bareng itu merupakan kunjungan balasan pengurus DPW LDII Jawa Timur yang berkunjung ke kantor PW Muhammadiyah Februari lalu. Kiai Haji Amroji mengatakan, kunjungan Muhammadiyah Jawa Timur ke LDII merupakan wujud dari memperkuat silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Kita gunakan istilah kenduren, karena kenduren itu dalam bahasa Jawa itu sangat akrab sekali ya. Jadi silaturahim yang dikemas dalam bentuk kenduren, ya bahasanya kita makan duren, karena kita ngambil kata-kata durennya itu, sehingga muncul kalimat kenduren, guna lebih mengakrabkan antara kami dengan Muhammadiyah yang memang sudah akrab. Dalam silaturahim tersebut, diisi dengan diskusi program, ramah-tamah, hingga menikmati durian khas Wonosalam. Pada kesempatan yang sama, Amroji mengajak pengurus Muhammadiyah berkeliling di kawasan bumi perkemahan Cai. Ini saya kira mungkin karena silaturahim yang luar biasa ini yang kemudian menambah semangat saya untuk tambah makan durian kan begitu. Ya artinya inilah simbolis dari sebuah kebahagiaan kan begitu, yang tentu ditandai dengan suasana yang gayeng, akrab, dan sekaligus makannya bisa gayeng, baik makan duriannya maupun dengan menu-menu yang sudah disajikan oleh teman-teman dari LDII Jombang itu, Pak Amroji. Itu saya kira. Dengan terjalinnya silaturahim dua ormas Islam tersebut, diharapkan lahir kolaborasi program untuk kepentingan umat, sekaligus memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.